Seterusnya kita tengok pula RPS yang berikutnya. Lajannya okey, betul. Okey, 1 jam boleh. 30 minit, okey. Tajuk dia unit yang keempat, Maharah Qiraah. Kalau boleh beritahu unit empat ni tajuk dia apa? Tajuk dia apa? Ada tajuk dia kan? Tajuk apa? Okey, muka surat ni okey. Maharah Qiraah, 8 kalimat. Dan juga tarakib ada 4 kalimat. Okey. Qad arifat talaimus an kalimat Arab fi sabiq. Pelajar dapat tahu perkataan Arab daripada pelajaran lepas. Boleh diterima, cuma kalau kalau saya lah kan, bila cerita apa pun dia kalimah yang telah dipelajar tu tentang apa kan, sebab saya pun tak jelas kat sini unit 4 ni tentang apa. Kemudian pelajar yang lepas tu pelajar Arab tu, apa ni, perkataan Arab tu apa yang dipelajar lepas, ada kaitan tak dengan unit baru ni? Tu je lah. Secara umumnya ini boleh diterima, cuma tak berapa bagus je lah. Alright, kalau dia bertukar jelaskan, beritahu perkataan apa yang pelajaran lepas tu lagi bagus lah. Okay, dia nak fokus pada maharah, terus maharah maharah kiraah kan, tak ada mana ada maharah jumalah maharah kiraah. Okay, alright, kiraah mak yang betul 31. Okay, betul. 31 sifat huruf waswami. Okey, kemudian 3.12 binna baro sakata saiha. 3 bayan ma'aniha. 4 5. Okey. Jadi dia ada 1 2 3 4 5. Agak banyak juga ni, tapi tak apa, saya tengok dulu. Okey, ada 5 mek yang ta'alluq. Okey. Secara umumnya baguslah, dia dah tengok di SKP ni betul. Okey, tak usah kita dah SKP. Cuma saya isuskan ialah bagaimana mia ta'allum ni nak transfer kepada objektif objektif pengajaran. Okey. Alright. Ba'da mutabatir saya tambahkan, talamizu min, yang pertama qira'atul kalimat wa bayan makna sahiha. Yang ni ni dirujuk kepada mana? Yang ni kan? Yang ni. Okey, satu. Yang kedua, dapat baca kalimat dengan bacaan yang betul bersama dengan kefahaman dan isti'ab. Dapat baca dan menjerangkan, dapat saya rasa macam satu dua ni macam ada sedikit. Apa beza dua ni? Baca kalimat dan boleh jelas makna yang betul. Dapat baca kalimat, bacaan yang betul dan sama faham. Apa beza? Okey, ni sedikitlah, ha? Kalau saya nak komen. Kemudian nombor 3, baca jumal mufidah mutakawwinah min kalimat al-hadil aqsa kira sahih ma'afan isti'am. Ini pun sama juga. Apa beza ketiga-tiga ni? Okey. Okey, jadi ada sedikitlah bagi saya ketiga-tiga objektif kajian ni. Kalau gitu yang baca sifat huruf, kat mana ni? Sifat huruf dengan sawamik, saya nak, saya rasa tak ada kat sini. Kan? Ni bacaan dengan nabir tak ada. Saya rasa boleh masukkan kot untuk objektif pertama. Objektif pertama untuk cover yang dua-dua ni. Okay, objektif kedua untuk cover yang nabir ni. Objektif ketiga ni boleh makna yang ni, baca dan boleh kenal mufrad musanna jamak ni mana? Kan? Saya tak nampak kat sini ada mufrad mufrad musanna jamak. Okey. Kalau tak ada, boleh buang jalan nombor 4 ni. Kemudian tasnif dilalah. Okey, mungkin dilalah ni ada sikit dari segi makna kan. Okey. Okey, yang ni ke? Jadi yang setakat ni tak ada yang ni dengan yang nombor 2 ni. Alright. Okey, di guna LCD. Okey, apa tengok kotak-kotak ni pula. Okey.
tengok dia petak-petak pula. Satu jam tadi ni 5 minit. Okey, dua ni saya dah kata gabung je sekali je. Okey. Sebab mukadimah dengan tahmidiyah ni benda sama je. Saya kata set induksi kan. Jadikan dia satu je, iaitu 5 minit je. Sebab mengucap dua kalimah syahadat, baca doa ni memang mana-mana kelas pun akan buat benda ni. Okey. Dan dia pun tak sampai 5 minit. Seminit pun saya rasa. Okey. Ha, yang ni penting. Okey. Jadi sini 1 minit, campur sini 4 minit. Ha, cukup 5 minit je. Okey. Suratul Qamis mahaza, soalan dia. Okey. Gambar pakaian eh. Okey, letaklah gambar pakaian eh. Gambar pakaian ke? Letak baju. Letaklah satu gambar ni. Soalan dia mahaza. Okey, lepas tu tunjuk ni. Okey, apa tajuk tadi? Okey, sebab saya nak tanya tadi unit 4 ni tentang apa? Tajuk dia tentang apa? Kan? Alright. Okey. Apa sebut? Surah tu Khamis. Mana gambar sini? Tak ada apa? Surah tu Khamis. Ada kan? Okey. Mar kira'ah. Kira'ah ke? Sebut gambar baju. Adakah itu mar kira'ah? Okey. Mungkin tak ada sini kot. Okey. Okey, gambar sini. Saya rasa kan buat dia sabuk bahan kita apa. Dah betul dah. Okey, betul. Hadha qamis. Jamilun. Ma hadha. Okey, saya tak perasan dia kena sabuk sini eh. Okey, so betul lah. Ni antara lemar kira'ah. Alright. Dia betul. Ya, dia mau duduk dars. Apa apa tajuk mau duduk dars? Sebab saya tanya kan. Mau duduk dars ni. Kat sini. Apa tajuk unit ni? Eh? Okey. Beres. Langkah pertama, istami' summa qira'ah. Dengar dan baca mahar qira'ah. Okey, ini betul. Saya setuju. Al-jumal musajjal suwar. Ada gambar dan ada ayat yang direkod eh. Musajjal ayat yang direkod. Tengok sini dah. Rekod. Okey, tak ada pun. Nak guna. Mungkin dia guna komputer pun. Ada tak komputer? Nikat juga, nikat, PowerPoint dan CD. Mana komputer? Mana yang alat yang mengatakan musajalah ni? Yang ada rekod. Okey, mungkin laptop ke? Ini betul. Okey. Jadi ni tak ada. Okay, mungkin letaklah sini komputer. Maksudnya dengar ayat yang direkod melalui sound komputer. Eh. Okey. Jadi ini jumlah haza qamis jami haza ki haza. Okey, ini semuanya ada berapa ni? 6. Betul ke 6? Ni 8 ni, 8 kalimat. Dan ni 4 kat tarakib 4 kalimat. Saya tengok sini ada 6. Macam mana? Okey. Surah ada surah ada surah eh surah. Okey. Kemudian ni ko sebab ikhlas boleh mufrad musanna jamaah. Okey ni dia pula ni mufrad musanna jamaah ni. Mufrad musanna jamaah. Maknanya langkah kedua kan. Langkah kedua mungkin dia nak cover yang ni. Kan. Ini langkah kedua. Langkah kedua tadi ada mufrad musanna jamak. Dan sini ada mufrad musanna jamak. Okey. Jadi sini ada mufrad musanna tapi sini tak ada mufrad musanna jamak. Eh, ni tak apa tepatlah eh. Okey, yang ni maknanya ni baca ayat, baca ayat dan terang makna eh. Baca ayat okey, baca ayat terang makna. Ada tak sini guru tu cerita pasal makhoraj huruf ke ni yang ni sifat huruf. Saya nampak kalau dekat langkah satu tak ada, jadi soalan tak ada ni buat apa letak, buat apa buat 3-1 kalau tak ada dalam pengajaran ni. Okey, sebab saya nampak dia cuma baca dan beri makna, baca beri makna macam yang ni jelah. Ha, ni nabir saya kata tak ada ni.
Sebab tu dia buat langkah satu kan. Saya faham. Langkah satu untuk nombor satu untuk langkah satu. Okey, betul. Cuma dekat Mi'ian ni tak tak tepat. Maksudnya soalan tak ada ni. Sebab pun dicatatkan juga. Maksudnya terus pada 312, 314, 315 untuk 3 ni. Okey. Jadi kesilapan sini ialah yang ni tak ada. Jadi kalau tak ada, tak payah start Mi'an Ta'alum. Sebab awak tak fokus pun dalam RPS awak. Eh? Alright, ni ada satu, ada mufrad, ada musanna, ada jamak, maka saya nampak adalah kat sini. Apa masalah jamak ni? Eh? Okay, yang ni mufrad tak ada. Yang ni ada, yang ni ada untuk langkah satu, senang tulis. Dia merujuk kepada 1.3 poin berapa? 3, kan? Ni 1.3 poin apa? 4, sebab dia mufrad musanna jamak. Okey, 4. Okey. Apa saya faham. Okey. Langkah ni ada okey, tak salah. Langkah ketiga 15 minit. Tarkib tanya masmu'ah musa'i ikhra' wafiq. Khawazan tuan Nabi setelah kabir ni. Okay, yang ni dia nak, kalau ikut logik ni dia nak cover yang yang ni lah kot. Baca ayat sahih ma'af isti'ab. Okay. Untuk yang ni. Okay, langkah tiga. Okay, penutup 5 minit. Okay. Dan ada ni. Okay, bagus. Tapi tak berisi lah. Saya kata tak, tak berisi, cuma secara format dia kena ada benda ni. Okay. Itu komen saya untuk yang belajar ni. Terima kasih.